nanti yang memfotokopi adalah petugas kami. Ya. Sehingga nanti ada tambahan transportasi sepuluh ini. Pak Bonar, bagaimana tanggapan Bapak terhadap dakwaan yang dibacakan penuntut umum? Kawan-kawan pers dengar sendiri tadi bahwa yang menerima uang itu kan Effendi Marpau sama Farida Hutagalung, bukan saya. Nanti Narinci mengatakan saya pernah menerima uang. Kita tunggu dia buktikan di persidangan ini. Jangan cuma Nina Tuninna, tahu kan Nina Tuninna? Jangan Nina Tuninna. Dan kita juga minta kepada jaksa menghadirkan Happy Rosnani. Saya ada di sini atas laporan Happy Rosnani, bukan Effendi Marpau ya. Tapi tadi dia ada disebutkan nama pelapornya. Ada Happy Rosnani disebutkan, disebutkan ya. Jadi kawan-kawan sabar, kita tunggu persidangan ini. Jangan, saya dari pemeriksaan awal dari kepada penyidik, saya bilang ini jangan menjadi fitnah. You know? Kalau fitnah ini kan sama dengan perbegu ganjang. Tahu begu ganjang? Memfitnah saya ke sini kan gitu loh ya. Oke, saya minta supaya juga supaya kejaksaan negeri Sibolga melakukan eksekusi terhadap Epi Rosnani Sinaga. Masa saya ditahan? Tapi yang sudah terbukti, yang sudah inkrah tidak dieksekusi, kan aneh. Hukum harus equal before the law, harus berkeadilan gitu loh. Jadi sama. Ini berkeadilan enggak untuk Bapak tadi? Saya merasa tidak berkeadilan ini kan gitu loh ya. Upaya dilakukan Pak selain daripada menghadirkan para kuasa hukum. Ya, nanti minggu depan kita akan memberikan tanggapan. Oke. Terhadap surat sakit Bapak tadi, apa sih kendalanya Pak? Terhadap surat sakit Bapak tadi Bapak katakan ada cuma mengajukan permohonan. Cuma permohonan aja. Baru mengajukan permohonan hari ini Pak ya. Iya, nanti kita ajukan. Kita ajukan. Kan aja biasa Pak Taren, apa benar Pak Akbar Tanjung menjumpai Bapak di lapas Pak? Saya juga berterima kasih kepada Akbar Tanjung. Itu adalah sahabat setia saya Akbar Tanjung. Saya di Guntur di apa beliau dikunjungi. Dia juga mengunjungi saya di Sukamiskin, saya juga dikunjungi dia di Lapas Sibolga. Saya sangat berterima kasih kepada pendukung saya, secara khusus kepada
Akbar Tanjung. Abang saya Akbar Tanjung dan kepada rekan-rekan Golkar. Oleh karena itu saya serukan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tapanuli, hentikan takut. Kalau ada pemerintah yang menakut-nakuti kita sekarang mengintimidasi kita untuk memilih partai tertentu, hentikan itu. Berapa lama Akbar Tanjung menemui Bapak pada saat itu di lapas? Berapa lama? Berapa jam Munara? Satu jam lebih. Dan saya berdiskusi sama beliau tentang perpolitikan bahwa kita merdeka di dalam berpolitikan. Apa tanggapan Akbar Tanjung tentang penahanan Bapak? Sangat memprihatinkan dia. Beliau sangat prihatin kok hukum di Indonesia jadi begini kan gitu ya. Oleh karena itu saya minta kepada masyarakat Tapanuli Tengah, hentikan takut. 2011 lalu kita berhasil menghentikan takut loh. Kita menang 2011 lalu. Apa tanggapan Bapak tentang pasal yang disangkakan bawa sama Bapak 378 tidak benar sama sekali. Tidak benar? Ya, tidak benar sama sekali. Saya tidak pernah melakukan. Pak, ketika penahan Bapak apa pernah P19? Sering. P19. Terus petunjuk apa yang telah diberikan oleh JPU? Coba bayangkan saya disidik 118 hari. Penahanan Bapak atau penyidikan? Penyidikan ya, penahanan. Oke, terus P19 apa Pak? Petunjuk apa yang telah diberikan oleh JPU? Saya tidak tahu, itu kan yang internal polisi. Nah, ketika penyelidikan selanjutnya apa yang diminta oleh pihak penyidik kepada Bapak? Saya tidak pernah sama sekali saya diperiksa. Kasus yang dipaksakan. Apa Pak? Cuma sekali saya diperiksa. Cuma sekali. Sementara Bapak ketahui Bapak ditahan berapa lama, Pak? 118 hari. Terima kasih Pak Munaran. Jalan. Ini Munaran. Pak dong, siap dong. Enggak jadi aku orang TV. Merger. Wah. Kapan kawan? Hah? Ya. Oke. Gimana? Mainkan.